Posisinya terlepas daripada ada Valentina yang bisa ngopi, masih ada juga Edit dengan nomornya. Oke, kalau gitu kita lihat apakah dendam terbalaskan atau malah semakin menjadi dendam kesumat. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, go to the land of town. Yap, dan dengan munculnya Alucard, Alucard akan berada di jungle, sedangkan Fredrin akan dilempar nih ke XP untuk digunakan oleh Super Sorizo. Dan kita bisa melihat gimana power dari Edit ini yang sekarang udah menjadi prioritas juga, udah mulai mengganggu lini depan dari Vegetarian Alpha pula. Oke, tapi sayang sekali Finn harus coba dimakan dengan first spot karena masih bisa digapai oleh Kefi. Mendekat ke belakang hampir saja. Sedikit lagi bisa dimakan oleh para pasukan dari Oni. Yap, hampir ya, tapi memang gak mau coba untuk dipaksakan juga. Dan kita bisa melihat peraduan kedua belah XP laner. Woods, ini cukup untuk bisa melakukan adanya cutting-cutting juga dengan adanya Tena City, bahkan bikin ke arah Ethio Rage. Ya oke, tapi Super Ken di depan sana akan coba sangat merangkap. Akan coba di all-in, Super Ken gak ada lagi jalan untuk keluar. Cepat didapatkan para pasukan dari Oni. Alucard early game memang tidak memiliki damage yang sangat maksimal, tapi tentunya di army itu the late game. Ini akan cukup berbahaya. Oke, me to the late game yang akan berbahaya. Tapi sekarang Onyx masih coba untuk memegang kendali atas game yang pertama. Di mana early-nya udah mulai terlihat, ada pick-off yang terjadi. Tapi pick-off terjadi kali ini terhadap seorang Kibo yang masih memiliki flicker. Kayaknya tidak akan bisa dimakan. Kalaupun dimakan, all-in yang sangat mahal. Mereka akan mengeluarkan soft skill flicker. Kalau soft skill flicker keluar, di turtle nggak worth it, Om. Ya, tapi ini dia mungkin untuk potensi yang bisa dipick ya. Karena ada Great Dragon Spear. Di mana ini adalah item yang baru keluar. Punya 70% physical attack, 10% cooldown reduction, dan juga ada 20% untuk critical chance-nya. Tapi yang diambil dari sini adalah bagaimana efek pasif dia yang nanti setiap kali ada ultimate yang dipergunakan akan ada tambahan 15% movement speed. Yap. Dan biasanya ini cocok untuk Alucard juga ya. Betul. Dia bakal trigger dulu dari ultimate-nya. Dan untuk kali ini seperti sudah siap untuk altar, build altar yang untuk bisa menjawab dengan prolong team fight. Tapi nampaknya turtle yang pertama pun sudah mulai di reset. Untuk posisi turtle kali ini itu aku bilang sih nggak sehat untuk Bigetron Alpha. Karena Bigetron Alpha mungkin agak sedikit ketinggalan yang Kiboy sudah level 4. Berbanding terbalik Super Finn masih level 3. Kalau mereka memasangkan team fight, mungkin kali ini udah harus berpikir dua kali untuk reset terlebih dahulu. Alucard belum punya power yang maksimal, sedangkan berbanding terbalik. Buying time kembali terjadi dari pasukan Oni. Untuk membuat Bigetron Alpha gak langsung menyelesaikan turtle ini. Yap, dan kita bisa lihat dari Super Ken yang masih coba untuk catch up ya dari segi ketertinggalannya. Karena dia tadi sempat kena first blood juga. Tapi dari segi levelingnya ya hanya ada tepaut sedikit aja. Dan sekarang udah menyamakan dari segi levelnya juga. Turtle yang masih coba untuk di-set up pula oleh Sorizo. Sudah dihadiri dengan Super Ken tapi he's zoning out. Oh, Claudica Bekaini coming. Rater bisa mendapatkan begitu saja. Menuju ke arah belakang si Pencaman terjadi kertautan dari saat Pencaman. Tapi nampaknya menimbulkan satu efek yang sangat mahal. Kibo yang menuju ke arah belakang. Boot versus everybody. Pusakan dipakan. Dilenyapkan begitu saja. Pertukaran satu Turtle dengan satu bow point kill. Setidaknya masih oke. Membuat Super Ken mendapatkan satu bow point kill yang mahal. Tapi dibalik itu semua. Turtle masih menjadi poin utama Super Sorizo terkena Shadow Hill. Tidak ada yang bisa menghentikan, tidak ada minion di dekat sana, dia hilang. Solo pick off terjadi, Sorizo yang memang akhirnya dipanis walaupun ditukarkan dengan adanya nyawa dari Boots yang terjebak. Karena Bigetron Alpha mereka udah stick dengan adanya 4 player mereka untuk berada di area Turtle. Tapi tadi dari Super Cannon gak sempat untuk keluarin retribution sehingga Turtle pertama pun bisa diamankan oleh Kairi. Ya, dan kita selalu melihat juga bagaimana dari kedua gold laner ini belum ada yang terlalu bergerak ya. Jadi mereka masih dengan saling farming dan juga farming. Jadi gengking kan sementara waktu masih terjadi untuk di area XP lane. Yap, dan bootsnya bahkan ini udah dipegangin ya. Dia gak bisa digerak terlalu luasa juga. Kenapa? Kena efek town, kena efek town. Apanya di bawah? Oh, udah mencapai. Bisa super sakit, super tapi sad. Oh! Langsung kita menuju ke Land of Dunhill. Ultraman maksudnya. Ultradana. Oke, baiklah. Tapi nampaknya tadi ada satu pergerakan di mana super sakitnya memang tumbang ya. Ada satu death yang didapatkan juga. Karena Sarsi udah dapetin 2 poin kill. Berarti tadi rotasi yang dilakukan oleh Sarsi ini mempunish keberadaan dari super sakit. Oke. Dari build-nya tadi Melissa dengan attack speed ya. Masih tetap dengan penetration juga nih untuk damage dengan physical attack yang maksimal. Oke, walaupun physical damage yang maksimal tapi di depan sana. Pasukan Bigetron Alpha akan coba berkutat di arah Turtle. Kairi dibiarkan untuk melakukan clear minion.
mendapatkan Gold Pass terlebih dahulu. Ini berbanding terbalik dengan sosok dari Super Ken yang dia akan coba clear-nya itu di dalam turret. Ketika di dalam turret, tandanya ada mundur sedikit. Dan keuntungan dari Bigetron Alpha adalah tidak ada Parfum Buff untuk Kairi. Akankah diselamatkan dengan momentum saat ini? Atau mereka akan melepaskan begitu saja? Oh no no, lo lihat Kairi dapetin Parfum Buff dari Super Ken. Betul. Iya, nyebrang dia tadi ya. Oh, dia nyebrang. Tandanya Kairi ini gak ada rugi sama sekali dan makan rugi ini di tangan dari Bigetron Alpha. Tapi sepertinya akan ada Street Fighter jadi. Mereka udah standby dari Super Vein membuka nebakan. Dapat sana push, akan coba ditangkap oleh Super Sorito. Sangat dalam telah terjadi, sangat semangat coba dibuka. Utility masih ditahan, sempat kemangan. Rantai masih from Kyrie. Lagi-lagi mengamankan, satu objek di sini holding. Mereka masih motivasi, kembalikan kembali keadaannya. Semua berbanding terbalik, bahkan mereka punya semua power. Mereka punya semua untuk mendapatkan Bigetron Alpha dengan Raider Apathy yang hampir saja kena. Ini tariknya ada dua ya? Ada yes. Keyboy, ada Shadow Stampede. Mereka punya power, mereka punya tarik, mereka punya damage dan cool. Bigetron Alpha nggak bisa berbuat apa-apa di sana. Yap, dan ini adalah prediction untuk match kita yang kedua. 50-50 masih so-so, tapi kita bisa melihat gimana cewek bisa dapetin space-nya juga. Bahkan outer turret dihancurkan. Dan wow, Kairi dengan satu buah retribution. Sekarang udah membuat adanya gap level antara kedua bejangler ini ada dua perbedaannya. Otan, itu dia sengaja di poking damage-nya. Sengaja untuk poking damage dan dia sepede itu kalau dia akan dibantu dengan follow up dari teman-temannya loh. Dan ini membuat dari Bigetron Alpha agak sedikit buyar kayaknya karena mereka sekarang udah jalan harus bareng-bareng. Benar-benar dan ini berarti mematangkan untuk jalur farming dari Super Ken. Yap. Dan di saat misalnya Super Ken pun... Dipencet banget, Keyboy all in, mendengar Super Spin. Informasi yang telah diberikan ternyata itu by time. Lihat di arah bottom lane. Dengan semua distraction yang dilakukan unik di arah river. Kairi dengan maksimalnya dia dapetin turret, dia farming lagi balik. Dan ketika dia sampai ke arah Oakley, dia udah siap untuk lock berikutnya. Wah, dan ada game fact by Grab nih. Alucard terakhir kali dipakai di MPL ID Season 8 sebanyak 5 kali picks dengan 3 pengguna. Yaitu Albert, Jisa, dan Sally Boy dengan win rate 60%. Dan itu udah 5 season yang lalu. Tapi kalau misalnya kita kembali kepada gamenya, balik lagi dengan adanya Alucard, power split push atau yang bisa ngejalanin lane jauhnya ini agak sedikit terhambat ya Om. Yap, karena memang ya sekali lagi dengan one way ticket mereka harus berhati-hati dan split pushnya yang menjadi makanan sekarang. Onyx mereka memaksimalkan bagaimana usage dari hero mereka. Hayabusa yang selalu split push, Hayabusa yang selalu bisa melakukan harassment masuk ke dalam jungle seorang diri. Ya, kalau misalkan Super Ken mau maju pun dia harus ngasih badannya. Betul. Dan ini ada dua potensi untuk menarik dari Super Ken tersebut. Dan sekarang nampaknya ada fight. Oke, tapi langsung ada player keluarkan Super Ken dengan onward yang dimiliki. Lah begitu saja, masih ada Kemotor Septepi. Cewek tidak ditumbakin. Tapi para pasukan dari Bigetron Alpha mereka juga harus melihat di mana para pasukan dari Odin memasuk teamfight yang selanjutnya. Sesuatu lebih tinggi ketika set ditumbangin. Kairi is coming. The Lutter Shadow Kill. Itu dia, Sandwich Gaming. Sudah melihat double kill. Sans hanyalah sebuah beat yang dimakan oleh Bigetron dan diselesaikan oleh Kairi. Jobdesk Kairi hanya eksekutor. Memakan bom point kill membuat mereka free lord dan no cashback for this time. Yes, dan ini adalah memang tipikal dari jelasan saja dengan power baitingnya yang dia miliki. Ya, dan bahkan dia ada ke langsung ke bottom lane dia karena udah pasti jelas menang. Oh, happy birthday Super Ken. Permainan Wesker yang sudah lama kita tidak lihat. Super Ken langsung tumbang turun di depan sana. Wow, yes, itu dia. Power pick up jelas dipegang oleh Onyx tadi dengan adanya Divine Guardsman juga. Di lini depan, mereka punya Glue yang juga ngedistract. Ini berdua bersama dengan Sansa dan masih belum ada jawaban yang pasti. Karena memang Melissa ini multiple shot, tapi tidak mudah untuk bisa cepat menumbangkan boots. Iya, apalagi ekstra kerja keras juga. Yes. Kalau misalkan ada altar yang selalu tepat waktu untuk nge-backup pemain-pemain dari Onyx. Dan balik lagi, tanpa adanya power untuk bisa ngejalan split push dan juga lane jauhnya, ini udah mulai terbengkalai. Sekali dari Melissanya ataupun dari Frederick yang ikut teamfight, itu bakal bisa di-split oleh Kairi. Ya, dan bahkan, oke, okay, Melissa adalah marksman yang mandiri, ada go away-nya, tapi Shadow Kill tetap masuk ke dalam. Ya, karena itu gak kelihatan kan. But Shadow. No, Shadow, udah nempel duluan. Yap, gak menabrakkan dirinya juga, tapi untuk kali ini Lord yang pertama bakal coba untuk dimanfaatin 10.000 perbedaan di menit yang ke-10. Bigetron Alpha
mereka harus mencoba untuk menjaga asa mereka untuk bisa melakukan comeback. Oke, tapi nampak GDR masuk lane, Concert Game itu telah terjadi, dapatkan Seaboy terdeteksi begitu saja. Masih coba untuk menahan, tidak mau terlalu terburu-buru, ternyata itu hanyalah sedikit gerakan. Oh, Redder mati from Chile! Kali ini mulai dikeluarkan dan melakukan ini minus Pension. Merubahkan satu poin kill yang sangat mahal, ditambah dengan dua poin kill, kertas dari sana. Kali ini menjaga super sakit, dan untungnya terbagi dua. Tapi sayangnya, damage-nya terlalu sakit, ini bencana! Holding berhasil memporong pandangan. Piket bernama di game pertama dengan sangat cepat tepatkan. Double kill dari cewek menutup game pertama. Perbedaan 12.000 gold, perbedaan atribut yang sangat timpang. Even pun itu di depan mata adalah sesosok roamer, sesosok tank. Itu bakal bisa dimudah untuk di meltdown oleh pemain-pemain Onyx. Dan potensi split push, objective power, Onyx bisa mengamankan game yang pertama dengan begitu cepat. Dan bahkan terlalu